Berapa menit? 30. 20 berarti pertahanan kota lama, kan? Bisa nyampe. Tapi ya pengalaman pemandangan ya. Paham dong, pemandangan ini. Ya gak apa, tak boleh sih enak ini. Tidak, ngomong. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di channelnya Kang Balon ya. Karena sekarang kita berada di Jembatan Paralayang Semarang ya. Ini pemandangan di bawah bukit ya. Tepatnya kita berada di atas Jembatan Paralayang. Ini suasananya sekitar jam 6:30 malam ya. Jadi kalau kalian mau mampir ke kota Semarang, saya jamin gak bakalan nyesel ya. Cuman kalau kesini biaya hidupnya itu agak mahal ya. Jadi kalau bisa jaga-jaga uang lebih ya. Untuk kalian semua para penonton saya yang berada di kota Semarang, Trenggalek, kota Tulungagung, kota Sragen atau Kalimantan atau dimanapun ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah menyempatkan waktu untuk membaca channel cerita yang saya publikasikan ini ya. Ya, semoga saja semakin hari channel cerita Kang Balon ini semakin maju. Saya asli dari kota Pasuruan. Demi ngonten saya sampai pergi ke Semarang ya. Karena kota Semarang adalah kota metropolitan ya. Mungkin di sini saya bisa dibilang kerasan ya. Karena apa? Ya, pemandangannya itu bagus-bagus, banyak kota, banyak gedung tinggi-tinggi. Terus banyak sejarah yang bisa saya pelajari di sini, seperti Museum Kota Lama ya. Dan di sini di Museum Kota Lama itu juga banyak turis-turis ya, mulai dari Belanda, Portugis, terus Jepang, dan tentunya yang paling banyak orang Korea ya. Tapi sayang saya gak bisa bahasanya, karena saya orang Jawa dan tak ingin bisa bahasa Inggris ya. Semoga pemandangan yang saya ambil ini bisa menghibur mata kalian ya, karena di sini pemandangannya begitu indah. Oh iya, untuk kalian semua saya ucapkan terima kasih yang sudah berlangganan dan masuk komunitas. Dan untuk yang berlangganan, kalian bisa sharing-sharing untuk cerita apa yang bisa diceritakan atau curhatan, atau kalian bisa gabung dengan channel Kang Balon Bercerita, ataupun kalian mau ingin jadi seorang YouTuber bercerita, pasti saya ajarin sampai bisa ya. Dan kalian dulu kemarin enggak lah kayu tadi kayu mana nih di jalan kemarin enggak lah nanti kemarin dari dulu roh sama yang tembusnya mau berikan tapi begini biasa lah kan balik kan agak bolas apa agak bolas sih. Ini kan itu orang setor. Kayak non dulu orang setornya.
yo ngopi ning ndi pokoke dhewe ketemu tak jare pokoke dhewe. Yo ana kontene bisa iki ngopi. Hah? Bisa isa iki. Ngopi ning petang to. Ini pengen tak, ini pengen ya.